Halo guys, punya hak untuk privat shopping? Nagita Slavina boleh tutup toko gara-gara punya black card ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Terlahir dari keluarga berada dan menikah dengan artis terhits tanah air, nampaknya buat Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mendapat julukan sebagai Sultan Andara. Ngomong-ngomong tentang Sultan Andara nih, ternyata Nagita Slavina diketahui memiliki kartu black card loh. Nah, sebenarnya apa sih kartu black card tersebut? Melansir dari IDX Channel, rupanya black card ini sudah ada sejak tahun 1999 silam. Black card sendiri merupakan kartu kredit terbitan American Express Centurion Bank, American Express Bank, dan FSB, Bank Tabungan Federal. Kartu kredit ini sangat berbeda dengan kartu kredit pada umumnya. Black card disebut sebagai charge card karena pemegang kartu ini harus membayar tagihan secara penuh setiap bulannya. Menariknya, black card ini tak bisa dimiliki sembarang orang. Bahkan tak semua orang kaya bisa memilikinya. Hanya orang-orang terpilihlah yang akan diundang langsung oleh American Express Centurion Bank. Untuk mendapatkan kartu black card, kamu harus terdaftar sebagai nasabah yang sudah berbelanja menggunakan kartu Amex Platinum atau kartu Amex Gold setidaknya 250.000 US dollar atau setara dengan 36,2 miliar. Tak hanya itu, black card yang terbuat dari titanium itu juga mengharuskan penggunanya untuk membayar biaya keanggotaan dan iuran dengan jumlah yang tak sedikit. Untuk biaya keanggotaan sendiri, kamu harus membayar 5.000 US dollar atau setara dengan 72,4 jutaan. Selain itu, pemegang kartu harus membayar iuran tahunan sebesar 2.500 US dollar atau setara dengan 36,2 jutaan. Melansir dari Business Insider, jika kamu memiliki black card, kamu akan dimanjakan layaknya raja atau ratu loh. Nantinya kamu diperbolehkan untuk menutup sebuah toko jika kamu ingin belanja sendirian, mendapat undangan acara eksklusif seperti fashion show Victoria's Secret dan brand terkenal lainnya, memiliki akses ruang tunggu bandara, diperbolehkan untuk menyewa jet pribadi untuk bepergian, serta mendapatkan berbagai diskon menarik dari hotel berbintang 5, resort, hingga kapal pesiar. Banget ya Mama Kiki bisa tutup toko tuh kalau pengen privat shopping. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.